Assalamualaikum, hai teman-teman, selamat datang di channel aku, Maria Upa. First time kita mau ajak anakku Mas Umbay jalan-jalan ke kota Kolaka. Kolaka ini adalah salah satu kabupaten di Sulawesi Tenggara. Untuk kalian teman-teman yang pengen tahu juga seputaran kota Kolaka, stay tune terus ya. Teman-teman, di depan sana ada salah satu akses menuju kota Kendari. Jadi kalau kita mau ke kota Kendari itu ada dua, lewat Sabi Lambo atau lewat Bombana. Nah, ini nih teman-teman, kalian bisa lihat sendiri Kolaka ya kayak gini nih. Mumpung Kolaka masih sepi, jadinya kita jalan-jalan. For your information, buat kalian anak Kolaka yang lagi di perantauan, sekarang tuh di Kolaka sudah ada bioskopnya Platinum Cineplex yang ada di MGM Swalayan Kolaka Jalan Tahoa. Nah, ini dia nih MGM Platinum Cineplex Jalan Tahoa. Teman-teman stay tune terus ya, karena kita akan jalan-jalan ke Tugu Coklat. Nah, ini dia nih Tugu Coklat. Jadi salah satu ciri khasnya di Sulawesi Tenggara itu adalah tanaman coklatnya. Teman-teman, tadinya kita mau beli ikan di sekitaran sini itu biasanya banyak penjual ikan yang menjual sampai malam. Mungkin belum pada menjual pas ke lembaran atau kitanya yang terlalu siang datang. Next time lah kita kesini lagi ya. Di Kolaka udah ada Alfamidinya juga loh. Hehehe. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya jalan-jalannya. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol lonceng, lalu like, komen, dan share ke sosial media kalian agar mereka juga tahu seputaran Kolaka. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.